Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatmu. Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Baiklah, ibu-ibu, bapak yang saya hormati, kita akan lanjutkan materi kita di surah Al-Lail. Al-Lail itu artinya apa? Malam. Malam. Di sini ada namanya Laili. Ya. Ada nih orang Purwokerto, jadi namanya Laili, Bu Laili. Nah, Bu Laili Sofiah, Laili itu artinya malam, Sofiah itu yang bersih. Yes. Suci. Betul. Selamat datang Bu Laili, sudah sehat? Mendingan ini udah mulai. Alhamdulillah, semoga terus sehat ya. Amin. Baik. Mana nih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Wallayli idza yaghsha. 1 2 Wallayli idza tajalla. 1 2 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. 1 2 وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى. 1 2 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. 1 2 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. 1 2 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. 1 2 فَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. 1 2 وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. 1 2 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. 1 2 وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. 1 2 tarik nafas.
wa ma'ani ma'ani iza tarabbana inna alaina lal huda. Satu, dua. Inna alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Satu, dua. فأنذرتكم نارا تلظى. Satu, dua. La yaslaha illa al-ashqa. Satu, dua. La yaslaha الذي كذب وتولى. Satu, dua. الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. Satu, dua. Lazi yu'ti ma lahu yatazakka. Satu, dua. Lazi yu'ti ma lahu yatazakka. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Satu, dua. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. La batiro awajhi rabbihil a'la. Satu, dua. Illa batiro awajhi rabbihil a'la walasawfa yardha. Kita baca bersama dari ayat 11 ya. Bersama-sama. Satu, dua, tiga. Wa ma yughni anhu idza taraddaa. Inna alaina lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Fa'anzartum naran talazza. La yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-ashqa الذي
di mana ya jaga wa mali ahli min bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ustadzah Imas Maswariah SPDI dari Sleman, Yogyakarta, orang tua yang senantiasa aktif ya mengelola kajian bacaan Al-Qur'an, memperbaiki, meningkatkan kualitas bacaan Quran para orang tua se-Indonesia, khususnya yang ada di majelis kita ini. Baiklah, partisipan yang saya hormati dan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, kita ini sudah mencapai 24 partisipan ya. Semoga para pejuang ngaji subuh semakin merdeka ya, jiwa ngajinya, jiwa literasinya ya. Kemudian pengembangan diri tiada henti untuk memerdekakan diri kita dari kebodohan ya. Tampak jelas bahwa kemerdekaan yang semestinya dimiliki oleh bangsa Indonesia itu mewujud dalam kesejahteraan umum ya, kehidupan bangsa yang cerdas dan juga keadilan sosial tentunya bagi segenap tumpah darah rakyat Indonesia. Tiga hal utama unsur kemerdekaan ini sampai sekarang memang masih gimana ya, jadi kesejahteraan memang sudah ada yang merasakannya tapi mungkin belum merata ke seluruh tumpah darah negeri ini, padahal dari Sabang sampai Merauke itu memang tertumpahnya darah seluruh kaum muslimin ya di sini, terutama para ulama-ulama zaman dulu ya, abad ke-19, para santri, para kiai ya. Demikian halnya haknya mendapatkan pendidikan sudah dirasakan memang oleh masyarakat Indonesia, namun masih dalam jenjang pendidikan dasar ya. Nah, jenjang pendidikan menengah dan tinggi masih sulit diakses oleh kalangan masyarakat yang bawah. Apalagi jika ditambah dengan keadilan sosial ya, tampak jelas bahwa secara sosial belum ada keadilan bagi masyarakat Indonesia khususnya kalangan bawah ya. Koruptor yang merampas uang miliaran rupiah bahkan triliunan bisa jadi penjaranya lebih nyaman dibanding dengan maling dan copet ya yang bertumpuk-tumpuk fasilitas di penjaranya. Nah, kemudian hal lain yang pokok dan ditegaskan ya oleh para pendiri bangsa kita ini terkait kemerdekaan adalah bahwa negara yang merdeka itu dasarnya itu harus ketuhanan ya. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Frase ini dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila yang diresmikan kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 45, satu hari setelah proklamasi ya, 18 Agustus 1945 memang diubah ya. Nah, yang tadinya ada kata-kata Islam diubah akhirnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Akan tetapi setelah melalui sidang konstituante yang alot waktu itu ya, khusus membahas undang-undang dasar bagi republik ini pada tahun 55 sampai 59 ya. Dan kemudian deadlock ya pada dua rumusan yang tidak disepakati bulat oleh dua kubu besar dalam majelis konstituante ya. Maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit ya, dekrit Presiden 5 Juli ya. Ingat kan, masih ingat ya dalam sejarah
5 Juli tahun 59 yang menyatakan pembubaran konstituante, pemberlakuan kembali Undang-Undang 45 dan pembentukan MPRSR. Nah, saya waktu masih kuliah di Trisakti sempat menghadiri salah satu kajian ini langsung bersama orang dekat Presiden Insinyur Soekarno, yaitu Bapak Ruslan Abdul Ghani ya. Beliau salah seorang tokoh PNI ya. Menurut Ruslan Abdul Ghani, tegas-tegas di dalam dekrit Soekarno ini ditempatkan secara wajar dan secara historis jujur. Menurut beliau, posisi dan fungsi Piagam Jakarta yang pertama lahir itu 22 Juni ya. 22 Juni itu kan Piagam Jakarta lahir kurang lebih 2 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan ya. Nah, ditegaskan dalam dekrit itu bahwa ya, bahwa Piagam Jakarta dalam hubungannya dengan undang-undang proklamasi dan revolusi kita, yakni Jakarta Charter ya, sebagai menjiwai Undang-Undang 45. Jadi kalau sekarang anak-anak kita belajar membaca Undang-Undang Dasar 45 setiap hari Senin pada situasi normal, bukan masa pandemi COVID, maka Undang-Undang Dasar 45 harus dijelaskan kepada anak-anak didik kita bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang suka kita baca setiap Senin itu dijiwai oleh Piagam Jakarta yang terlahir 22 Juni, hasil karya pemikiran dan perasaannya para ulama Indonesia. Masya Allah ya. Di situ bahkan ada Panitia 9, salah satunya A.A. Maramis dari kalangan Nasrani. Artinya ini sudah sangat disepakati ya. Luar biasa sekali para pendiri bangsa ini memasukkan kata Islam ke dalam dasar bagi penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Luar biasa ya. Dan kemudian di alinea Undang-Undang 45 ya, selain Piagam Jakarta juga dimasukkan kata atas berkat rahmat Allah. Jadi sebuah pengakuan yang jujur bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah ya. Luar biasa. Alhamdulillah ya, kita di sini para orang tua yang mulai melek literasi ya, mulai melek IT, mulai melek religi, kita terpilih Allah mengisi kemerdekaan salah satunya dengan kegiatan positif jauh dari hura-hura pesta pora yang menjurus kepada kemaksiatan. Namun kita ngaji bareng di sini. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada Dr. Penti dari Garut. Silakan. Terima kasih Kang Pandar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, akan kita mulai ya kajian tafsir hari ini, yaitu surah Al-Lail. Kita akan melanjutkan tafsir dari Quran surah Al-Lail ayat 5 ya. Fa amma, maka adapun man, orang yang a'ta, memberikan, maksudnya a'ta di sini memberikan harta ya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa. Nah di sini ada a'ta, memberikan, merupakan sebuah amalan. A'ta itu kan mengeluarkan sesuatu ya. A'ta itu mengeluarkan sesuatu atau berkorban sesuatu demi kebaikan. Nah, para ulama berpendapat bahwa ketika dalam satu kalimat ya ada kata ada suatu amalan tadi memberikan dan ada takwa digandengkan seperti itu, maka akto tersebut ditafsirkan mengerjakan ketaatan. Adapun wattaqo
ketika misalkan gini, ketika kata-kata takwa berdiri sendiri, maka artinya itu kan kita udah tahu ya, takwa itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan Allah. Nah, tetapi ketika disandingkan ini kata a'ta memberi atau berinfak dengan kata takwa, maka di sini artinya tadi ya, bahwa a'ta itu melaksanakan ketaatan, kalau takwa itu meninggalkan semua kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi di sini juga maksudnya apa? Kata berinfak disandingkan dengan kata takwa, kenapa Allah memperingati gitu ya kepada kita sebagai manusia? Kan kita juga suka infak misalkan. Tapi di sini disandingkan dengan kata takwa, maksudnya adalah ada larangan ketika berinfak itu ada potensi bermaksiat di dalamnya. Ada potensi bermaksiat karena misalnya di sini dicontohkan ya, ada atau berinfak tapi karena riya. Jadi dia berinfak karena ingin dipuji oleh orang lain. Jadi hati-hati kata Allah. Jadi atau berinfak tapi juga harus sekaligus bukan atau saja, tetapi harus ada takwa di dalamnya. Jadi jangan-jangan misalnya kita berinfak itu karena riya, atau seseorang berinfak itu karena ujub, dia menganggap dirinya hebat, membangga-banggakan amalannya, sehingga dia lupa bahwa semua hartanya itu dari Allah. Untuk apa misalkan kita, bahwa kita ini udah infak, udah apa, bahwa ingin disebut dermawan misalkan, timbul rasa ujub. Nah, itu juga harus hati-hati. Kemudian mengungkit-ungkit sedekah kepada orang lain dan menyakiti ya yang menerima. Sehingga Allah sudah memperingati kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu rusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut ya, bil manni disebut-sebut, wal adza dan menyakiti perasaan orang yang menerima dari sedekah kita. Nah, ini kan banyak misalkan ya, ketika seseorang berinfak kepada yang miskin kemudian mengungkit-ungkit sehingga diketahui banyak orang. Nah, ini menyakiti di sini ya, akan membatalkan pahala sedekah seseorang. Nah, ini salah satu contoh juga infak yang disertai dengan kemaksiatan. Banyak ya, kayak misalkan banyak ngasih infak, tapi ketika si miskin tadi misalkan ya dipinta bantuannya, misalkan terkadang oh nggak bisa, kan kamu sudah saya kasih anu misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah mengeluarkan infak bukan pada tempat yang Allah ridhoi. Misalkan mengeluarkan uangnya untuk hal-hal yang kemaksiatan atau perkara yang sia-sia misalkan. Kemudian yang kelima, berinfak tetapi hutangnya belum bayar, misalkan berinfak tapi hutangnya sendiri belum ditunaikan misalkan. Nah, ini tentunya kan lebih utama bersedekah untuk dirinya sendiri ya, untuk mengembalikan hak orang lain daripada bersedekah kepada orang lain. Nah, ini peringatan dari Allah. Kenapa sih dalam surah Al-Air tadi kan disebutkan ada a'to wattaqo. Jadi bukan hanya sekedar infak, tetapi disertai dengan ketakwaan. Nah, kemudian wasaddaqo, dan membenarkan bil husna, yang terbaik. Kata al-husna, yang terbaik itu ada tiga pendapat ya di sini para mufasir. Ada yang menafsirkan bahwa soddaqo membenarkan bil husna, yang terbaik itu maksudnya apa? Al-husna di sini adalah pendapat pertama, membenarkan husna itu ditafsirkan la ilaha illallah, kalimah la ilaha illallah. Sehingga ditafsirkannya membenarkan la ilaha illallah. Pendapat kedua, al-husna di sana itu bisa ditafsirkan surga. Sehingga dalam firman Allah ada alladzina ahsanul husna wa ziyadah. Alladzina itu orang-orang yang ahsanu, mereka berbuat baik, maka ada al-husna, pahalanya itu surga, wa ziyadah, dan ada bonus ya, bisa memandang nikmatnya memandang wajah Allah. Nah, kemudian jadi diartikan bahwa membenarkan adanya syurga. Jadi pendapat yang kedua itu wasoddaqo, membenarkan al-husna syurga.
Adapun pendapat yang ketiga, husna di sana itu adalah maksudnya adalah al-khalaf minallah, bil khalaf minallah, atau berupa pengganti dari Allah. Jadi ketika seseorang berinfak, maka harta yang dikeluarkan tersebut Allah akan menggantinya. Nah, jadi husna di sana itu ada tiga pendapat, tetapi ketiga pendapat itu betul ya, semuanya benar, karena tafsir itu kan memang ya ada selalu berbagai pendapat. Namun menurut di sini ya, menurut At-Tabari bahwa pendapat yang paling benar itu di antara ketiga itu adalah pendapat ketiga, yaitu bil khalaf minallah. Jadi ketika seseorang berinfak, maka akan ada Allah akan mengganti infak tersebut. Seperti ditafsirkan dalam ayat lain, karena dalam satu tafsir itu pasti ada penafsiran dari ayat lain. Wama anfaqtum dan apa saja yang kalian infakkan, kata Allah, min syai dari sesuatu, fahuwa maka dia itu yukhlifuhu, akan menggantinya. Jadi jangan segan-segan berinfak. Fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya. Bahkan kalau dalam surah Al-Baqarah yang terkenal itu ya, yang 261 misalnya, masalul ladzina yunfiqun, perumpamaan orang yang berinfak amwalahum, hartanya, fisabilillah, di jalan Allah, kama salihabatin, seperti ketika seorang infak itu, kama salihabatin, seperti sebutir biji ya, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 tangkai. Betapa berlipat-lipatnya pahala dari Allah ya, ketika kita berinfak itu, kama salihabatin, seperti satu biji anbatat yang tumbuh sab'a sanabila, 6 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah, dari setiap setangkai itu ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan. Jadi artinya ketika itu sangat berlipat ganda ya penggantian dari Allah. Bahkan dalam hadisnya banyak, ya abna Adam, wahai anak Adam, anfik, kalian itu harus berinfak, memberikan rizki pada orang lain, alaik, maka Allah akan mengganti, maka Allah akan memberikan rizki kepadamu ya. Bahkan di subuh hari ini kita juga ya ada dua malaikat yang mendoakan kita, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun, yusbihu ya, pada waktu subuh, pada waktu pagi, al ibad, seorang hamba, fihi, di dalamnya, illa, kecuali, malakani yanzilani, ada dua malaikat yang turun nih, kita di subuh sekarang ya, ada dua malaikat yang turun, fayaqulu ahaduhuma, maka di antara dua malaikat itu salah seorangnya berdoa, Allahumma ya Allah, a'ti munfiqan, berikanlah ganti untuk yang berinfak, khalafan ya, penggantinya. Mudah-mudahan kita termasuk ini ya, yang didoakan oleh Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah orang yang berinfak itu gantinya. Nah, ini juga sebagai sunnah ketika kita menerima infak dari orang lain, maka ini doanya, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, wa yaqulul akhar, dan malaikat yang lainnya mereka dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talapan, ya Allah berikanlah ya hancurkanlah harta orang yang kikir. Jadi didoakan untuk kehancuran bagi orang yang kikir. Nah, intinya marilah kita untuk semangat bersedekah ya, karena sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita. Mana kosot sodakotun min malin, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu tidak akan mengurangi harta kita. Bahwa banyak ya di antara orang-orang ini di dalam kehidupan yang senang berinfak, justru Allah memberikan ketenangan, keberuntungan, Allah memberikan ganti yang lebih banyak. Misalkan bahkan ketika ada orang yang keras hati ya di antara sahabat, hatinya itu keras, misalkan kayak keras hati itu ketika memperdengarkan ayat Al-Quran tidak tersentuh, misalkan diperdengarkan tausiah-tausiah tidak tersentuh, misalkan mau sholat malam susah, misalkan mau sholat duha juga susah, mau sholat itu. Nah, ketika keras hati, Rasulullah memberikan tips ya kepada kita semua, in aradta taliyina qalbak, jadi jika in aradta, jika kamu ingin, taliyina qalbik,
melembutkan hatimu, maka apa tipsnya dari Rasulullah? Fa'at imil miskin, beri makan orang miskin. Wamsah ro'sal yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah ini bahwa amalan kita itu sangat berpengaruh terhadap hati kita ya. Ketika hati seseorang keras, artinya harus tadi banyak-banyak memberikan harta kepada orang miskin, banyak-banyak membantu anak yatim, dan lain sebagainya. Intinya terakhir, kita harus menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain, bahwa kebutuhan seseorang ya terhadap orang miskin itu justru lebih besar gitu daripada orang miskin membutuhkan orang yang kaya tersebut. Mungkin udah satu ayat dulu ya, karena memang tentang infak ini sangat panjang lebar. Kita lanjut saja hari besok, misalkan bahwa gimana sih pahala bagi yang senang berinfak. Di ayat 7 itu fa maka sa itu akan nuyasiru, kami akan mudahkan hu baginya lil yusro, menuju kemudahan. Jadi bagi orang yang senang berinfak itu, menurut ayat ini besok ya di ayat 7, pahalanya adalah akan dimudahkan berbagai urusan. Kita harus yakin, fa itu maka, sa itu akan, nuyasiru, kata Allah, akan kami mudahkan baginya. Lil yusro, ya berbagai kemudahan. Nah, kalau kita ingin urusan dimudahkan, maka perbanyaklah infak. Aku luqau li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Fenty, itu beberapa tulisan yang dijadwalkan untuk diedit pekan ini sudah saya kirim ke email Bu Dokter ya. Oh iya, udah. Iya, udah diedit, cuman lupa belum dikirimin lagi. Oke, nah, insya Allah untuk pekan berikutnya ya akan saya kirim lagi berdasarkan urutan yang masuk. Insya Allah. Begitupun kepada para editor lainnya, ya alhamdulillah para orang tua zaman now tidak usah khawatir karena tulisan-tulisan yang masuk semuanya insya Allah akan diedit oleh tim editor buku perdana kita ya, ada kurang lebih 6-7 orang di antaranya Ibu Dr. Fenty, kemudian Madam Hedy dan juga yang lainnya ya. Secara bertahap sabar, nanti sesampainya bagaimana mudah-mudahan tidak terlalu mulur ya target kita awal tahun baru ini, mudah-mudahan segera terbit insya Allah. Nah, bagi yang belum, silahkan coba-coba ya nulis, kemudian dikirim lewat email atau lewat blog ya, nanti di-share lah di grup. Kemudian kemarin alhamdulillah kita bersama Pak Asa sudah utak-atik Google Doc dan juga Twibbon ya. Kemudian nanti malam Kamis ya, informasi kita akan kajian ilmu lagi, yaitu tafsir surat Nuh bagi para orang tua zaman now bersama Ibu Hajah Umi Hilyah Solehah ya dari Pondok Pesantren Binaul Ummah, dan juga akan membahas. Tidak ada suaranya Kang Asep. Iya sama, ya, tidak ada suara. Yang kedua, Jumat pagi ya bersama Ibu Dr. Fenty untuk bahasa Arab dasar dulu ya, jangan khawatir. Itu saja informasi kajian ilmu pekan ini. Saya mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Allah memberi kebaikan atas kebaikan para narasumber dan partisipan semua. Ya, semoga ini tercatat sebagai jariah ilmu dan kiparat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk impak yang masuk, terima kasih semua sudah tercatat oleh bendahara dan insya Allah akan kami salurkan sesuai alokasi ya.
sesuai alokasi, sesuai apa yang dianjurkan Allah di Quran surat At-Taubah seputar zakat, infak dan sedekah ya. Beberapa persen telah disalurkan dan dari investasi buku yang 100.000, yang 10.000-nya juga ada alokasi untuk infak sedekah. Jadi buku kita kurang lebih 90.000-an ya, 10.000-nya untuk infak sedekah. Cukup investasi 100.000 setiap bulan, maka insya Allah jadi karya buku kita dan juga jadi impak sedekah kita bagi si yatim ya, bagi si fakir, bagi yang miskin duafa, dan bagi perjuangan tholabul ilmi dan fisabilillah lainnya. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Saya izin menutup room ya. Thank you.